wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Warna Nusantara, jumpa lagi dengan channel Bro Sukar Arek Jombang. Kali ini saya berada di situs Patok Gajah yang ada di Pendopo Agung Trowulan Mojokerto Jawa Timur, sobat ya. Dan saya akan tunjukkan di sini ya. Kita lihat dari depan aja ya. Ini ya, saya tunjukkan. Patok Gajah ada di depan sana ya, sobat. Jadi ini konon ya, itu batu miring atau batu Patok Gajah putih tunggangannya dari Raja Tribhuwana Tunggal Dewi. Ini nggak bisa dicabut meskipun nggak alat berat, katanya seperti itu. Konon ini adalah sumpah palapa dari Mahapati Gajah Mada di sini nih. Oh, coba kita masuk ya, coba ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kamu tanya mbak, pulang dari nyoteng lagi pagi. Dan ini saya situs Patok Gajah atau batu miring ya, sobat ya. Ini bacanya. Ternyata ini dulu dieksplorasi oleh orang Belanda ya, yang bernama Henry Macanin Point, seorang arsitek perkebangsaan Belanda dulu. Kan saya dekatkan ya, sobat ya. Seperti ini, watu ini miring, miring kurang lebih 60 derajat tidak salah. Dan ini sangat disakralkan oleh warga, sobat ya. Sangat disakralkan oleh warga. Ini lagi istilahku ngasih istilah dia sebagai penghormatan dari luar kita gitu, sobat. Matunya segi 6 dawa ngapik ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini yang dinamakan Patok Gajah atau batu miring. Para warga menyebut juga ada yang bilang ini adalah watu clear gitu, sobat. Ini kebetulan lagi surup-surup maghrib ya, saya tempat ini saya akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Aku yakin banyak kurangnya, namanya manusia ya. Jadi ini memang peserta tadi kemalaman di sini, gimana lagi yang ngonten aja, kadung kok. Mau maghrib berangkat.
gitu sahabat ya. Ini saya berada di belakang ya, ada di belakang makam dari makam Trowo ya. Situ kuno 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 ada ya. Lumayan kuno di sana makam yang kemulai nangane apa anu makam siapa sini iku lho makam limo maaf itu. Iki apa itu sana ya? Itu sana apa ya kak? Lamun umus apa kak? Lamun buis kalah nusantara isun amukti palapa. Oh, sama palapa? Lamun kalah ring gurun ring serang ring tanjung dura ring haru ring pahang rompu ring bali sunda palembang tumasik samono insun amukti palapa. Amukti palapa. Oh. Sumpah pati kacamata sedang mengucapkan sumpah palapa itu. Di depan para jurid dan ratu anu ya. Iya, di depan para putri aja itu. Oh. Dan ratu Tribun juga dewa dan para penggawa-penggawa Majapahit. Ini siapa Kang Enjang? Kok wayu Kang? Iya, wayu Kang. Iya, Tribuana. Iya. Aja ada Tribuana. Ora rutu Tribuana ya. Lah kok ana babi bareng Kang? Babi ana babi wedhus jaran. Iki kan melambangkan apa? Simbol bahwa peternakan desa itu sangat maju. Oh, ngono ya. Jadi ternak ayam, angsa, kambing, iki kambing berjenggot. Oh iya berjenggot. Ada kuda, ada babi. Waduh, adan petong sik. Ayo sembayang sik. Sing sembayang. Ini golek-golek masjid iki. Sing sembayang. Duh, iku ana apa, Kang? Tengah iku. Kayu. Iya, mau maaf ya, temen maaf ya. Kita mau keluar, karena maghrib ya. Kita pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.